Kali ini Dewa malah beranggapan bahwa Junior itu sebenarnya hilang karena telah disembunyikan oleh Pak Fajar. Karena sebenarnya saat ini Dewa telah mengetahui ya guys bahwa Pak Fajar adalah mantan karyawan Buana Corp. Yang tentu saja Dewa mengira bahwa Pak Fajar datang ke keluarga Buana hanya untuk membalaskan dendamnya. Dan membuat Dewa akhirnya mencurigai Fajar.